أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri adalah berjumpa dengan bulan Ramadan, terutama berjumpa dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nabi shallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ahmad, menyebutkan sebuah kabar gembira untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qad ja'akum ramadhan telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah, Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan berpuasa di bulan tersebut. Tuftah fihi abwabul jannah wa fihi abwabul jahim wa fihi syayatin. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan yang durjana. Kemudian Nabi melanjutkan fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan tersebut ada suatu malam yang jauh lebih indah, lebih mulia, lebih baik daripada seribu bulan, daripada tiga puluh ribu hari, daripada delapan puluh tiga tahun empat bulan suatu usia yang mungkin sedikit di antara kita yang bisa menjangkaunya. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, hurim. Siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah dihalangi dari banyak kebaikan. Di dalam Ramadan ada suatu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan di antara pelajaran yang bisa kita peti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tola ukur atau patokan segala amalan, segala sesuatu adalah pada akhirnya, pada endingnya, pada penutupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Lailatul Qadar tidak pada awal Ramadan. Tidak pada pertengahan Ramadan, tapi Allah menjadikan Lailatul Qadar ada pada akhir Ramadan. Karena yang jadi tolak ukur adalah ending, garis finish, dan bukan start, dan bukan pertengahan. Begitu juga kita berpuasa, seseorang dikatakan berpuasa jika dia bisa menahan diri dari segala pembatal puasa sampai akhirnya, sampai endingnya, sampai garis finishnya, yaitu azan maghrib yang berkumandang. Tidak ada istilah puasa setengah hari, puasa seperempat hari, karena yang disebut berpuasa yang bisa menyelesaikan sampai akhir titik habisnya sampai akhir ending dan penutupnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merealisasikan kaedah yang indah ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan beliau iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan di Masjid Nabawi akan tetapi di akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau iktikaf selama 20 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap Ramadannya beliau setoran tadarus Al Quran bersama malaikat Jibril Alaihi Salam dalam sebulan satu kali khatam. Akan tetapi di akhir Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengkhatamkan dalam satu bulan dua kali. Aisyah radhiyallahu taalaanha ibunda kita kaum mukminin menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau memaksimalkan akhir Ramadan kata Aisyah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida dakhal al ashar Nabi apabila masuk menjumpai sepuluh hari terakhir bulan Ramadan syaddami zarah, beliau kencangkan ikat pinggangnya sebuah kiasan bagaimana beliau menjauhi istri-istrinya Menjauhi tidak menggauli istri-istrinya, bagaimana semangat beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau hidupkan malamnya dengan ibadah, dengan salat dengan bacaan Al-Quran, dan beliau juga membangunkan keluarga-keluarganya. (Hadis Bukhari). Oleh sebab itulah, landasan kisah ini tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan sebagai yang jadi tolak ukur adalah sebuah kisah yang terjadi di perang Khaibar. Ketika itu ada seorang yang berjuang, berjihad melawan musuh dengan gagah berani. Sampai-sampai sahabat-sahabat takjub, kagum, terpukau. Tapi ingat Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari man ahabba an yanzur ila rajul min ahli nar Siapa yang ingin melihat seorang calon penghuni neraka, lihat orang itu. Sahabat keheranan. Bagaimana mungkin orang yang berperang dengan gagah berani justru menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ada seorang sahabat yang melihat bagaimana akhir kehidupan dari seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi ternyata dia mati dalam keadaan bunuh diri karena tidak sabar dengan derita luka yang dia alami pasca peperangan. Kemudian orang tersebut mengabarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda la ya'malu amala ahli nar wa jannah." Ada seseorang yang dia beramalan dengan amalan penghuni neraka, tapi sejatinya dia adalah penghuni surga. amal jannah dan ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. tapi sejatinya dia adalah penghuni neraka. Allah subhanahu wa taala kemudian nabi menutup dengan ucapan yang sangat indah dan ini adalah kaedah yang sangat luar biasa. bil khawatim sesungguhnya amalan dilihat pada endingnya pada penutupnya, pada akhirnya. Kenapa? Agar kita orang-orang yang ketika di awal Ramadan startnya buruk, mungkin tadarusnya macet-macetan, tarawehnya bolong-bolong, jangan putus asa. Kenapa masih ada babak akhir penentuan di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Dan kita yang startnya bagus, yang kita semangat, antusias, mengerjakan amal soleh, jangan bangga, jangan jumawa. Kenapa? Karena masih ada babak akhir penentuannya. Ada seorang sahabat yang ketika mendakwahi semua penduduk kampungnya semuanya masuk Islam kecuali satu orang yang bernama atau dikenal dengan Usairim. Lihatlah bagaimana orang ini ketika semua penduduk kampungnya masuk Islam tapi dia tidak masuk Islam. Tapi beberapa tahun kemudian ternyata orang tersebut dalam perang Uhud wafat. Sahabat keheranan, ini orang kenapa ikut perang? dia bukan orang muslim dan dia juga bukan orang yang bela musuh. Ternyata sebelum peperangan terjadi, dia masuk ke dalam Islam, kemudian langsung berjihad. Dan kata Nabi, inna Min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga, padahal beliau tidak pernah sholat satu rakaat pun. Mungkin tidak pernah membaca Al-Quran satu ayat pun. Lihatlah bagaimana Allah menentukan seseorang dari endingnya. Lihat yang tadi berjihad dengan gagah berani, tapi ternyata matinya bunuh diri, neraka. Lihat orang yang ternyata menolak Islam. Ketika semua penduduk kampungnya memulai Islam, ternyata akhirnya dia indah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga. Karena itulah marilah kita maksimalkan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Karena inilah endingnya. Inilah garis finishnya. Inilah yang menjadi tolak ukurnya dan diantara caranya yang pertama adalah tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan minta kemudahan karena kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah maksimal untuk salat tarawih baca Al-Qur'an kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semangat, kekuatan, kesehatan, biar kita bisa optimal dalam memaksimalkan ending ya atau pre bagi orang-orang yang semangat memaksimalkan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan ibadah, maksimalkan menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah. Tentu lebih afdal kalau kita itikaf di masjid akan tetapi di tengah pandemi seperti ini ya kita tidak disyariatkan untuk etikaf hanya menghidupkan ibadah di rumah-rumah kita dan di antara ibadah-ibadah tersebut yang pertama adalah kita menjaga sholat subuh sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah meskipun di rumah kenapa karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isya fi jamaah, fakahannama nama nisfal lail." Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sholat separuh malam. Dari abis isya sampai pertengahan malam. Waman sholat subuh fi jamaah. Dan siapa yang melanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, pakaian nama sholat lail kullah. Maka dia seperti sholat semalam suntuk sepanjang malam. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat isya dan sholat subuh di malam-malam seperti sekarang, terutama dengan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah menjaga sholat tarawih kita. Dan inilah di antara yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW Bukhari Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, Barang siapa yang salat tarawih di malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Jika dia mengerjakan dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ihtisaban terutama berjamaah sampai imam selesai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis termidi, mal imami hatayan kutibalahu mulailah siapa yang sholat berjamaah bersama imam sholat tarawih sampai imam selesai sampai imam salam dari sholat witirnya maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk sepanjang malam. Yang ketiga di antara amal ibadah tersebut adalah membaca Al-Quran di malam-malam sekarang ini. Minimal 100 ayat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW wasallam hadis Ahmad, Man siapa yang membaca, ya, Mi'ata ayatin filailah 100 ayat Al-Quran dalam satu malam, Kutibalahu Maka dicatatkan baginya pahala, Salat semalam suntuk sepanjang malam. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taalaanha ketika Aisyah bertanya tentang apa yang yang dibaca ketika beliau mendapati sepertinya ini lailatul qadar nih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuli ucapkanlah Allahumma inna kaafuun tuhibul afwa fa'fu anni ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf maka maafkanlah aku kemudian yang terakhir adalah kita memperbanyak ibadah-ibadah lain seperti zikir, sholawat, istighfar, dan ibadah-ibadah yang mungkin bisa kita maksimalkan di saat-saat ending seperti ini. Karena inilah yang akan dilihat dan kita tidak tahu mungkin ini adalah 10 malam terakhir Ramadan dalam hidup kita. Jadi marilah kita maksimalkan. Dan ingat terakhir Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua ya patokan sebagai akhir agar kita senantiasa semangat maksimalkannya. Dan kalau kita maksimalkan di akhir, maka Allah akan maafkan di awal. Kalau finish kita bagus, start kita, orang nggak peduli start kita buruk. Seperti sebuah arena balap, meskipun di lap pertama, kedua, ketiga, kita urutan kesekian. Tapi kalau endingnya, di finishnya kita urutan satu, kita adalah pemenangnya. Kita adalah pejuangnya. Kita adalah pejuangnya kitalah yang berhasil mendapatkan medali emasnya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tabrani, man ahsana Fima bakia, siapa yang bisa berbuat baik di sisa-sisa usia hidupnya, di ending-ending hidupnya, di akhir-akhir seperti ini, maka Allah akan maafkan ampuni apa yang telah berlalu dari start-startnya yang mungkin buruk ataupun kurang maksimal. Waman asa afima bakiya. tapi siapa yang masih berbuat buruk di sisa-sisa umurnya, di sisa-sisa waktunya, di endingnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ukhida bima mada wa Maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesalahan dia di masa lalu maupun di sisa-sisa sekarang ini. Oleh sebab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala maksimalkan kita pada malam-malam seperti ini dan mendapatkan kebaikan yaitu Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah, menjadi happy ending di bulan Ramadan. Inilah diantara yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.